Yasmin, ada idola DJ yang kamu suka nggak, favorit? Ada banyak sih. Aku suka banget Calvin Harris. Oh, si Calvin. Itu mah nama aslinya Haryono. Di sana aja. Berapa tahun main di Swiss tuh? 2 tahun lalu kalau enggak salah. 2 tahun lalu atau tahun lalu ya? Kan ada pernah tuh DJ yang datang ke Indonesia yang ngetop banget tuh, siapa namanya itu? Ada Armin namanya Toto siapa? Tito. Tiesto. 2004. Kalau enggak salah 2004 2003. Pernah satu panggung main sama Tiesto? Enggak pernah. Tapi opening DJ luar, jadi misalnya ada DJ luar yang datang ke Indonesia, aku jadi openingnya tuh sering. Oh, okay. Gimana sih menghadapi audiens yang banyak begitu? Kamu sendirian, ada nggak yang suka iseng sama kamu? Dulu banget ada, tapi sekarang kayak udah nggak ada ya. Udah biasa aja. Mereka... Ya seneng lah kalau misalnya rame, banyak crowdnya gitu, pasti mainnya lebih semangat. Ah, pertanyaannya untuk DJ perempuan nih, itu kan identik kalau DJ itu pasti kerjanya malam. Betul nggak? Betul. Tapi nggak juga sih, kayak sekarang pun suka ada acara pagi-pagi juga sih, kayak acara lari gitu aku nge-DJ pagi juga bisa sih. Nge-DJ pagi juga bisa. Calvin Harris, tadi kita bicara soal siapa? Calvin Harris. Dia DJ, kamu favorit banget sama dia? Iya. Apa yang kamu favoritkan dari dia? Ya aku favoritkan karena dia jenius ya, terus dia gitu bikin lagunya bagus sih, keren sih. Oke. Okay. Ini talk show sudah terhubung dengan Calvin Harris. Wah, serius? Nah, nggak percaya kan? Nggak percaya. Masa kita sih? Tuh apapun bisa di sini. Iya? Mungkin... Apapun bisa terjadi. Sinyalnya oke ya? Sinyalnya oke ya? Oke. Nggak putus-putus? Oke. Okay. Kita sambut DJ Calvin Harris! Yeay! Katanya di sini ada yang mengidolakan saya. Betul ada. Yeah. Dia seorang DJ perempuan dan ngetop banget di sini. Kalau boleh saya tanya sama kamu orang, kenapa berjudi itu haram? Karena itu merusak pikiran. Pikiran dirusak ya. Saya mau kasih. Calvin bisa bahasa Indonesia? Saya kebetulan lama di Lembang. Lama di Lembang. Berapa tahun di Lembang? Kurang lebih 4-5. 4-5 tahun? Iya. Ada DJ di sana? Ada. Di Lembang nge-DJ? Padang nge-DJ, dagang jagung semuanya. Maksud saya disjoki. Oh ada. Oke, this flower mau dikasih ke siapa? Rizky. Jasmine, please. Sini. Terima kasih. Aduh, makasih Akang Calvin. Gimana? Dagang jagungnya gimana? Kamu surprise nggak? Surprise banget. Calvin. Sekalian ini juga keranjang saya repot bawa ke luar negeri, jadi saya kasih buat kamu juga. Terima kasih ya, buat dagang jagung. Oh, terserah. Berarti, Calvin Harris emang seperti ini orangnya? Enggak. Masa? Saya sudah berubah. Coba kamu tes. Saya kemarin operasi zebra. Coba deh, kalau gitu kamu mesti... joget kayak Calvin Harris atau kamu nyanyiin lagunya Calvin Harris? Oke. Gimana?